jatuh satu kamu, maaf ya. Tuh dapat banyak. Wow. Senang enggak? Tuh enggak terlalu gede-gede, tapi alhamdulillah ini pertama panen. Iya, kau tahu. Alhamdulillah, aku punya daun bawang gar. Tuh, aduh. Tuh, wih, tuh gemuk-gemuk. Baru satu ya. Wih, mantep. Daunnya. Tapi ini kok bawang bombanya ada satu. Tinggal aku cuci ini, nanti aku potong-potong masukin di freezer. Ini juga ntar aku kasih ke Mbak dulu. Soalnya di sana masih banyak parenya. Ini ada parenya satu, soalnya yang banyaknya aku kasih ke Mbak. Kemarin waktu dia ke sini tuh, udah panen itu aku simpen di kulkas. Ya aku udah dapat banyak buahnya. Tuh di sana masih ada. Tapi kita ambil semua, kita pilihin yang gede-gedenya. Tuh ini masih kecil. Ternyata ini tuh nggak bisa terlalu gede parenya. Udah kayak gini tuh dia pada mateng. Tuh ya. Mateng kayak gini entah bijinya diambil, dijemur, entah buat ditanam lagi buat apa itu? Nunggu musim dingin, kalau musim panas nggak bisa ya. Harus dijemur kering. Apalagi ini, aduh ini udah mateng banget. Enak gak ya dimasak kalau udah mateng gini? Ternyata dia tuh gak gede-gede panjang. Dulu aku tanamnya itu bibitnya tuh gede panjang kok ini. Buntet-buntet kayak yang nanamnya. Tuh udah mateng. Yang kita ambil tuh di ujung, aku ngambilnya pakai gunting. Ini kita nyore aja ngebuburit kata Sunda ya. Di bulan Ramadan kita ngebuburit. Aku naik di sini, kita lihat di dalamnya ada enggak sih ya? Tuh, di sini tuh ada si nunu-nunu. Nah, ini ada satu, aku mau ngambil ini. Ini buntet ya? Ntar aku gunting dulu. Kamu takut jatuh lagi. Iya berhasil. Ada lagi enggak? Enggak ada ya. Tuh. Di dalam sana banyak. Tapi enggak bisa diambil semua ya. Yang penting aku mau ngasih Mbak dulu. Nanti yang, wah ini di dalam tuh. Tuh ya pada kuning yang gak kena matahari. Tomatnya banyak. Tinggal aku ngambil daunnya. Nanti nunggu majikan aku kalau udah mau berangkat. Ntar aku ambil. Ini daun-daunnya. Kirimin ke Mbak. Senengnya. Emang sih beli itu lebih gampang. Tapi kalau kita hasil menanam sendiri itu lebih gimana gitu ya rasanya. Jatuh satu kamu, maaf ya. Tuh dapat banyak. Wow. Seneng ngebeburit ya teh, ngebeburit kita. Kita panen. Wah, ini satu gede banget. Tuh bisa dilihat. Teri aku ambil. Tuh dapat banyak. Dapat satu sangku. Wih, mantep. Ya hasilnya habis panen.
Tuh, tinggal kita panen daun bawang. Yuk ah. Sekarang kita panen daun bawang. Tuh daun bawangnya ya, mantap-mantap. Ntar aku simpan di freezer supaya nggak rusak. Alhamdulillah, ini kok pada bejit-bejit ya tomatnya. Tenang, tuh di sana tuh yang gemuk-gemuk. Mau panen. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bawangnya ya? Kau tahu? Alhamdulillah, aku punya daun bawang, guys. Itu, aduh. Tuh, wih, tuh gemuk-gemuk. Baru satu ya ini. Wanginya minta ampun. Ini ada masih ada bawangnya. Tuh bawang bombaynya. Ya. Kok yang lain enggak ada? Ini ada bawang bombaynya. Apa belum tua? Nah, ini. Ini enggak ada malah. Kok busuk gini ya? Aku cuci deh. Enggak ada ulat ya? Kapal. Yang nanyain kok banyak kapal ya, soalnya rumah kecipan pun ikut air kot ya. 15 menit. Tapi ini sering aku ambil. Tuh ya, kalau aku masak aku titik-titik, sekarang aku panen semua. Ini nih yang paling banyak tuh. Iya bu, busuk ya. Emang kalau mau jadi bawang dia harus ini, harus sampai mati daunnya gitu. Tuh, alhamdulillah. Tuh, gemuk-gemuk. Wallahualazim. Nah, dapat banyak tuh daun bawangnya. Wih, mantep. Tinggal panen tomat. Tomatnya belum sih, masih belum panen. Bombanya ada satu. Tinggal aku cuci ini, ntar aku potong-potong masukin di freezer. Ini juga ntar aku kasih ke Mbak dulu. Soalnya di sana masih banyak. Gampang, nanti kita sambung. Aku panen lagi ya videonya, kita satuin aja. Nah, hari ini aku akan simpan ini ya daun bawangnya ke dalam freezer. Jadi aku kasih tahu buat yang belum tahu, kalau yang udah tahu nggak dikasih tahu. Ini bagujut gini daunnya, nggak apa-apa. Sambil nunggu waktu masak buat buka puasa. Jadi aku isi dengan bikin-bikin video. Udah aku siapkan juga plastik buat ini supaya enak nanti. Sekarang kita potong dulu. Potongnya sesuai dengan selera ya, mau panjang-panjang ataupun pendek-pendek gak apa-apa. Tuh ya, bisa dipisahin, mau batangnya-batangnya aja, mau daunnya dipisahin, jadiin dua plastik gak apa-apa. Jadi ini tuh ya, dipotong dulu. Nah, hari ini aku akan simpan ini ya daun bawangnya ke dalam freezer. Jadi aku kasih tahu buat yang belum tahu, kalau yang udah tahu nggak dikasih tahu. Ini bagujut gini daunnya, nggak apa-apa. Sambil nunggu waktu masak buat buka puasa. Jadi aku isi dengan bikin-bikin video. Udah aku siapkan juga plastik buat ini supaya enak nanti. Sekarang kita potong dulu. Potongnya sesuai dengan selera ya, mau panjang-panjang ataupun pendek-pendek nggak apa-apa. Tuh ya, bisa dipisahin, mau batangnya-batangnya aja, mau daunnya dipisahin, jadiin dua plastik nggak apa-apa. Jadi ini tuh ya, dipotong dulu. Dan ini daunnya udah aku pisahin, dan ini batang-batangnya. Ini buat nyayur juga enak. Jadi aku pingin menyimpan daunnya aja. Sekarang kita potong di plastiknya. Pisau aku mana ya tadi? Nah ya, dapat banyak tuh. Ini plastiknya tuh aduh, langsung ada tempat apa itu, giniin tadi. Ininya dikempesin dulu hawanya. Udah itu aku mau simpen di freezer. Aku simpennya ini sama kayak apa itu, di tempat freezer, tempat ayam, daging, ikan kayak gitu, enggak di tempat freezer tempat makanan. Ternyata takutnya baunya. Yuk kita ke freezer. Nah, aku simpan di sini. Di sini aku masih ada bakso. Tuh bakso mangkok yang pernah aku bikin, belum aku masak. Ini ada sambal kacang yang aku beli tapi nggak enak. Ada cikur sedikit lagi. Ini dia menu buka puasa hari ini. Habis panen pare, terus aku ngambil satu, yang lainnya aku kasih ke Mbak. Ini aku pakai daunnya, wah enak banget. Sambal goreng telur ceplok, nasinya juga.
sekarang ayo kita makan. Buka puasa ini hari keberapa ya? Kok aku lupa. Ini telurnya. Aku ditemani Smoky sama Simba, bisa dilihat. Smoky ya, Simba. Ayo kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Daun parenya. Ini ada parenya satu, soalnya yang banyaknya aku kasih ke Mbak. Kemarin waktu dia kesini tuh, udah panen itu aku simpan di kulkas. Nunggu-nunggu majikan aku kesana, ternyata enggak. Mbaknya kesini, jadi aku kasihin kemarin. Ini aku campur pakai daunnya, kayak daun kates ya. Ada sambal tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ditonton sama kucing. Makanya seadanya aja. Majikan aku lagi nggak ada. Kemarin temennya di sini buka puasa. Sekarang dia. Tapi apa-apa biasa bikin di sini. Kayak serba, salad dibawa ke sana. Soalnya masih gadis. Temennya tuh umur 40 tahun tuh belum pernah nikah. Cantik loh orangnya. Putih banget. Orang Jordan asli. Katanya neangan yang betul-betul mapan itu suaminya belum dapat. Mantap. Tapi kucingnya diam aja. Sudah lihat. Aku mau makan di kamar. AC aku panas. Belum didandan tuh, di atas juga mati satu. Di dapur agak gelap, jadi terlalu pucet, terlalu kusam. Di sini lumayan. Baik hati kucing, nggak ngeganggu. Rambutku kok buka. Ini kayak daun pare banget. Daun pare. Daun apa itu? Daun gedang. Tapi kok nggak pahit ya? Ini tuh yang ke-6 apa keberapa ya puasa? Kok bisa lupa? Ini kemata lemparinya harus ngambil lagi nih. Aku nggak bikin kayak kolok apa enggak, lagi males hari ini. Oke, terima kasih aja dulu ya video aku kali ini. Salam kompas selalu, salam sukses selalu. Aku suka kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan juga di subscribe. Makasih buat kalian yang sudah nonton video aku. Aku bilang terima kasih banyak.